Inilah makna dari patung para kudus di kandang Natal St. Peter Basilica, Vatikan. Patung para kudus dan patung-patung lain yang melengkapi megahnya kandang Natal di halaman gereja St. Peter Basilica, Vatikan, ternyata masing-masing mengandung makna dan pesan-pesan yang mendalam. Seperti yang selalu ada pada setiap kandang Natal, yakni patung keluarga kudus yang terdiri dari patung Santo Yosef, patung Bunda Maria, dan tentunya patung bayi Yesus yang masih terbungkus kain lampin. Nah, menurut Romo Donimigo, seorang pastor dari Keuskupan Maumere yang tengah menjalankan tugas belajar di Roma, Italia, ia memberikan penjelasannya. Menurutnya, untuk patung Bunda Maria, di mana pada kandang Natal tersebut ditempatkan di sebelah kiri kanak-kanak Yesus. Bunda Maria diposisikan sedang berlutut dengan kepala yang tertutup mantel serta lengan yang terentang untuk menunjukkan jurus